Mana lagi untung? Sama ada kau fulfill demand dia untuk dinaikkan apa-apa ataupun kau tak nak layan. Kau berhenti, berhenti lah. Aku cari orang ganti. Mana lagi kos lagi tinggi? Kalau nampak mudah, iaitu buang lah, senang. Kan? Atau ambil yang lain. Apa susah? Ramai pengangguran. Sekali tengok memang macam tu. Tapi kalau dua kali tengok, orang yang buat rekrutmen dia akan tahulah. Nak ambil orang baru adalah jauh lagi tinggi pelaburannya. Kena ingat, pelaburan bukan duit tapi pelaburan adalah masa. Time is part of, kita panggil sebagai capital. Contoh, nak hire orang, kau kena pasti JD dia. Okay. Dah tahu JD, kena publish dekat tempat iklankan kerja. Jobstreet, kena bayar. Indeed, kena bayar. My Future Job, kena bayar. Nak free, kau post kat LinkedIn ke? Itu pun kalau kau popular. Kalau recruiter HR tak popular, mampus kat situ lah. Post dalam group FB, nak mudah. Spam-spam, tapi quality kau dapat macam mana? Right. If you want good quality, eventually you have to pay. Dan bila pay dekat Jobstreet dan sebagainya, LinkedIn yang berbayar pun, tak murah. Aku boleh jamin kau subscribe 5 platform je, dah harga sebulan staff lah. Yang fresh grad, RM2,000 lebih. Harga eh, harga. Apa lagi kos dia? Kos dia adalah dapat resume 100. Belum tentu 100 kau tapis kau baca, kau nak. Nak cari matching. Budak ni bagus, contoh. Budak ni sangat bagus. Tapi belum tentu dia matching dengan position tu. Belum tentu matching dengan culture syarikat. Kerja dia bagus tapi dia jenis solo, rembo-rembo. Buat kerja seorang je. Tapi company ni memerlukan coordination bersama team, project. Tak boleh masuk walaupun dia bagus. Itu risiko matching. Belum tentu match. Nak cari match tu sebulan, dua bulan. Kadang-kadang sebab tu vacancy sampai dua, tiga bulan. Sekarang lagi susah sebab apa? Skill mismatch, attitude mismatch. Bukan sekadar attitude memang dah confirm dah kau nak matchkan attitude. Skill mismatch. Contoh HR. Aku memang buat HR. Tapi selama ni aku buat HR secara manual. Kira-kira. Tapi untuk digital ni aku tak reti. Tak tahu apa platform HR. Nak guna EP2P ke, nak guna HR Day ke, nak guna workplace ke, aku tak tahu. Tapi syarikat nak HR juga, tapi skill dia ada digital. Tak match dah kat situ skill. Lebih baik kau kekalkan staff yang dah ada tu, kau tambah 200. Jimat masa, jimat serabut kepala, jimat time nak cari matching. So all those actually adalah cost. Efficiency confirm effect. Sebab apa? Orang yang masuk takkan jadi terus perform. Takkan okay, aku dah biasa dah mana. Kena biasa dengan sistem, kena biasa dengan orang. Ada masalah emosi dia lagi. Kalau staff yang dah ada, kau tak ada perangai dia. Dia ni macam ni, kau gosok sikit, okay lah. So, kita panggil sinergi tempat kerja tu dah ada, dah ngam. I can say investment untuk cari orang baru adalah jauh lagi tinggi. Jauh eh, bukan sikit. Jauh lagi tinggi berbanding nak retain. Makin lama staff tersebut stay pada syarikat anda, pertama, ia adalah indikator syarikat anda memenuhi keperluan dia, is a good company. So, itu memang kena faham. Orang dah boleh trigger company anda, tang mana? So, retaining longer means is good for your company in terms of branding as well. Sebab tu syarikat contoh kerja 5 tahun, award pekerja 5 tahun, anugerah nah cuti sebulan. So, all those are recognition untuk retain. Untuk, uish, engkau dah kerja 4 tahun, lagi 5 tahun je dapat cuti sebulan. Astiah lagi setahun. Strategi macam tu.